Oke guys, sekarang kita udah di sini. Looks like the portal creators recalibrated the portal away from Earth. Porta. Back to the alien home. Foto porta. And the Russians were afraid of what might. Oh, ada portal ke bumi, oi. Bisa pulang. Lewat mana ya? Bisa dibaca. Sini aja. Знаковой степени взволновало и ужасно. Дипенрин дулу. Сквозь мерцающий свет портала на какое-то короткое мгновение я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Похоже, что строили их родную планету. Jadi udah ada ini bekas puing-puing perusahaan yang dari Rusia mengadakan apa portal untuk berdiam diri di planet Mars. Tapi ternyata mereka semua meninggal dunia, guys, oleh tanaman yang hidup di sini. Ada akar, semacam akar yang bisa nyantap manusia gitu. Karena kalau nggak ada tabung gas LPG-nya, ini nggak bisa terbang. Oh, ada nih. Isi ulang. Nah, sekarang bisa. Tabungnya masih ada ya. Pingnya juga masih awet. Oke, sekarang kita lompat. Akhirnya bisa, guys. Jauh banget. Oke. Bisa. Jadi ini dulu bekas jalan, cuman karena pergeseran gitu jadi jalan putus. Nah, tanaman kayak gini nih hidup nih, tuh yang merah bahaya, yang nyalanya merah itu berbahaya, guys. Jadi ini pengen pulang ke bumi setelah beberapa tahun di luar angkasa, dituduh impostor, dikick, akhirnya terdampar di sini di bekas puing-puingnya orang Rusia, bekas portal. Benerin dulu hotel ya, benerin. Sosok makhluk yang mengeluarkan cairan hijau setiap perjalanan. Dia membantu. Bantu. Bukan jalan.
God of Quartz di bawah ke bumi. Kita tadi dari situ, kita akan menuju kemana ini? Kesini, oh iya kesini, kesitu balik lagi.